Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan AMK2 Channel, melanjutkan belajar PLC Twido. Kali ini saya sampaikan tutorial belajar membuat project, yaitu rangkaian setor delta dengan menggunakan software Twido Suite. Klik dua kali, kita tunggu prosesnya. Kita pilih English, kemudian klik programming mode. Masih proses. Kemudian di halaman ini kita pilih create a new project, karena kita akan membuat project baru. Klik, kemudian create, pilih yes, kemudian kita pilih describe, klik. Ini ada tampilan PLC, ini bawaan dari Twido Suite ini. Kalau tipe PLC ini tidak sesuai dengan PLC yang kita gunakan, ini harus dihapus. Klik kanan, delete, oke. Kemudian kita masukkan tipe PLC yang kita gunakan. Caranya, sebelah kanan ini ada basis, klik tanda positifnya, klik. Kalau menggunakan PLC jenis compact, pilih yang compact. Kalau moduler, pilih yang moduler. Saya pilih yang compact. Kemudian tipenya yang 24. Kemudian kalau sudah sesuai, klik tarik ke halaman 1. Kemudian klik program. Sebelah kanan kita klik juga program. Insert a section to begin. Pilih add a section. Mulai membuat program, kita masukkan normally open device input dan device output. Input pertama normally open, input kedua kita masukkan normally close. Kemudian untuk output kita masukkan output pertama. Kita buat penguncinya, klik di sini, kemudian klik tarik, lepas, diisi normally open. Kita isi addressnya. Untuk input dimulai dengan huruf I. Untuk PLC Twido ini, ketik I 0.0, enter. Input kedua, ketik I 0.1, enter. Untuk output, huruf Q, ketik Q 0.0, enter. Kemudian penguncinya mengambil normally open dari output Q 0.0. Di sini ketik Q 0.0, enter. Rangkaian untuk urung 0 jalur pertama selesai. Kemudian kita buat urung 1 di jalur kedua. Untuk menambah urung, add urung, klik. Kemudian diisi normally open. Normally open di sini addressnya masih menggunakan dari output pertama Q 0.0, ketik Q 0.0, enter. Kemudian untuk outputnya, output kedua, masukkan output. Untuk output kedua Q 0.1, enter.
Kemudian kita menambah room untuk jalur ketiga. Klik. Kita masukkan juga normally open. Addressnya sama. Kita masih menggunakan normally open dari output pertama di 0.0. Enter. Di sini untuk mengaktifkan output ketiga, masukkan output, klik addressnya untuk output ketiga P0.2, enter. Kemudian di jalur tiga ini kita pasang sebuah timer. Caranya pilih TM, klik. Kita setting timer TM0, klik dua kali. Kita pilih jenis timernya TON, timer on delay. Kemudian basisnya kita pilih 1 second. Nilainya kita ketik 10 untuk preset value-nya. Kalau sudah, ke kanan klik program. Setting timer selesai. Sekarang kita baca, ini adalah rangkaian start delta. Jadi untuk jalur pertama, output pertama G0.0 adalah min kontaktor. Kemudian untuk jalur kedua, output kedua G0.1 adalah start kontaktor. Dan untuk jalur ketiga, output G0.2 adalah delta kontaktor. Sehingga pada saat tombol start ditekan, maka main kontaktor akan aktif dan mengaktifkan start kontaktor. Sedangkan untuk delta kontaktor, dia menunggu sampai nilai timer mencapai preset value. Kemudian delta kontaktor aktif dan mematikan start kontaktor. Makanya di jalur sini kita pasang normally close dari output ketiga G0.2. Masukkan normally close. Addressnya output ketiga G0.2. Enter. Ini kan adalah cara kerja dari rangkaian setar delta. Kemudian untuk penyambungan kabel nanti di PLC-nya, untuk input di sini ada input pertama untuk start dan input kedua untuk stop. Jadi penyambungan kabelnya nanti akan seperti ini. Nah, di sini kita besarkan dulu. Di sini untuk input pertama start dan input kedua stop. Jadi satu kabel dari tombol start dihubungkan ke pin 0 dari bagian input PLC. Kemudian untuk tombol stop, satu kabel dihubungkan dengan pin 1 dari input PLC dan kabel satunya lagi digabungkan dan dihubungkan ke pin 0 volt di bagian input PLC. Kemudian di sini adalah ada DC out. DC out ini adalah tegangan 24 volt DC hasil dari power supply internal dari PLC tersebut. Jadi tegangan 24 volt DC itu dimasukkan ke COM. Karena PLC ini sudah mempunyai internal power supply, maka kita tidak menggunakan external power supply. Jadi langsung di sini tegangan out 24 volt DC kita masukkan ke COM. Dengan yang 0 volt kita hubungkan dengan device input, komponen-komponen input, tombol start dan tombol stop. Ini untuk pengkabelan bagian input.
untuk rangkaian start delta. Sedangkan untuk bagian output untuk output pertama G0.0 adalah main kontaktor, output kedua G0.1 star kontaktor, dan output ketiga G0.2 adalah delta kontaktor. Jadi rangkaian ini asalnya adalah begini. Kita baca gini, asalnya itu seperti ini. Jadi di sini adalah S0 saklar dan S1 adalah saklar 1 untuk stop. Kemudian di sini adalah K0 untuk kontak, min kontak, start kontak K1, timer TM0 dan delta kontak K2. Jadi asalnya gambar adalah rangkaian kelistrikan. Karena menggunakan PLC maka rangkaian ini harus dirubah dalam bentuk ladder diagram. Kalau untuk rangkaian kelistrikan itu jalur tegangan adalah dari kiri ke kanan untuk L. Dan ini jalur netralnya. Tapi kalau untuk ladder diagram itu jalur tegangannya dari atas ke bawah. Yang ini jalur bertegangan, yang kanan sini adalah netral. Itu perbedaannya antara rangkaian kelistrikan dan ladder diagram. Kemudian untuk pengkabelan bagian output, di sini ada L dan N. L disambungkan atau diberikan tegangan positif 220 volt AC dari PLN, dan untuk N adalah jalur netral. Kemudian untuk COM2 dan COM1 ini adalah COM untuk output, maka di jumper COM1 dan COM2 dihubungkan dan diberikan tegangan positif 220 volt AC. Untuk kontaktor pertama, main kontaktor A1 dihubungkan ke pin 0 dari output PLC, dan untuk kontak 2 setar kontaktor A1 nya dihubungkan ke pin 1 output PLC. Untuk delta kontaktor A1 nya dihubungkan ke pin 2 output PLC. Sedangkan untuk A2 nya A2 dari min kontaktor, start kontaktor dan delta kontaktor digabungkan kemudian dihubungkan ke jalur netral untuk A2 nya demikian pengkabelan untuk bagian input dan bagian output PLC Tuido rangkaian setar delta. Sekarang rangkaian ini akan kita transfer ke PLC. Untuk transfer caranya, kita sebelah kanan kita pilih debug, klik. Kemudian di sini kita mencocokkan COM dengan yang ada di device manager. Ini saya pilih COM5 yang terdeteksi di device manager komputer. Kemudian klik OK. Kita tunggu prosesnya. Kemudian di sini kita pilih transfer data dari PC ke PLC. Klik yang ini. Kemudian klik OK. Klik OK. Kita tunggu prosesnya. Kemudian di sini kita pilih tanda panah ini, klik untuk run, klik OK. Nah, sekarang PLC sudah bisa di run, sudah aktif. Sekarang akan kita coba running rangkaian di PLC-nya dengan menekan tombol start.
ini tombol start dan ini tombol stop. Kita tekan tombol start, kita lihat main kontaktor dan start kontaktor, kontak 1 dan kontak 2 aktif. Timer menghitung sampai nilai setting, kemudian delta kontaktor aktif dan mematikan start kontaktor. Demikian cara kerja dari rangkaian start delta. Kita stop dengan menekan tombol stop, maka sistem akan off. Kita start lagi dengan menekan tombol start. Kita lihat prosesnya, timer menghitung sampai preset value, mengaktifkan delta kontaktor dan mematikan start kontaktor. Demikian teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.